Lepas tu hari ni ada orang mempertikai kan. Eh, apa sumbangan Lim Kit Siang itu sampai dapat Tan Sri, dia kata. Okey, tuan-tuan, saya nak cerita macam ni lah. Apa sumbangan Hadi sampai dia dapat Tan Sri? Apa sumbangan Hadi Awang sampai dia dapat Tan Sri? Tan Sri Hadi Awang, apa sumbangan dia? Benda yang dia buat tu sangat merosakkan umat Islam. Umat Islam sembahyang dua orang, dua imam, sembelihan tak sah, kahwin jadi cerai, pergaduhan berpuluh tahun, kafir mengkafir, amanat Haji Hadi itu menyebabkan perkara ini berlaku, tiba-tiba dapat Tan Sri. Lim Kit Siang, ketua pembangkang. Haji Hadi pernah jadi ketua pembangkang selama itu. Lim Kit Siang, ketua pembangkang daripada tahun 70-an dahulu lagi. Eh, budak-budak yang sembang ni lahir pun belum lah. Dah jadi ketua pembangkang. Haji Hadi pernah. Mungkinlah ada sekali. Ada pernah. Mungkinlah ketua pembangkang DUN pun. Mungkin sekali kat parlimen lah. Mungkin. Saya tak tahu. Saya boleh cek. Tapi setahu saya, sepanjang ketua pembangkang ni, Lim Kit Siang salah seorang. Sekurang-kurangnya korang kenal Lim Kit Siang. Soalan saya, apa yang melayakkan Hadi? Tak payah cerita Lim Kit Siang. Kalau dia orang sembang, apa sumbangan Lim Kit Siang? Tanya dia, apa sumbangan Hadi? Apa sumbangan Hadi sampai dia boleh jadi dapat Tan Sri? Apa? Itu yang pertama. Yang kedua, korang nak mempertikaikan ini Pertuan Agong ke? Yang di Pertuan Agong bagi Lim Kit Siang, korang nak mempertikaikan. Kau ingat apa? Perdana Menteri ke yang bagi gelaran Tan Sri tu? Yang bagi tu, yang di Pertuan Agong, dia ada panel dia, tuan-tuan. Dia orang yang sekarang ini yang orang kata menentukan. Eh, tadi kau sebut Hadi tadi, apa sumbangan dia? Exactly my point. Kalau kau petikaikan Lim Kit Siang, aku boleh petikaikan Hadi. Betul? Fair lah. Aku boleh petikaikan Hadi. So, apa sumbangan Hadi? Nak petikaikan Lim Kit Siang? Oh, jadi kau ni semua. Tak, bagi saya Lim Kit Siang sangat besar sumbangan dia. Dan dia, nama dia akan terpahat dalam sejarah. Sebegitu juga nama Hadi. Tapi terpahat nama Hadi sebagai orang yang menulis amanat Hadi yang mengkafirkan orang, mengkafirkan UMNO, menyebabkan sembelihan tidak sah, menyebabkan perceraian, dua imam, dua khutbah. Saya pergi program hari tu, orang Terengganu cerita kat saya. Benda itu real. Ada cerita dia dalam satu cerita tu. Pakcik dia ni orang UMNO di Terengganu. Anak dia ni orang PAS. Masa tu hari raya korban, pakcik dia cakap lah, ni ada sedekah, apa nama, daging korban. Ambil lah, pakcik datang ni. Kemudian anak buah dia kata, tak apa, letak je dekat pagar tu. Dia letak lah, sangat tergantung dekat pagar. Seminggu lepas tu, dia datang, dia tengok, yang dia gantung atas pagar daging korban tu masih ada kat situ. Anak buah dia tak nak ambil sebab pakcik dia orang UMNO, tuan-tuan. Ya, kami dulu menentang UMNO, tapi tak sampai fanatik macam tu. Tak ada sampai fanatik macam tu. Itu betapa fanatiknya mereka tentang amanat Haji Hadi. So, apa sumbangan ni, saya tanya. Inilah dia, tuan-tuan. Inilah dia. Kita cerita tentang PAS dulu, tuan-tuan. Kontrak PAS. Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan perkara ini. Tapi dia ada surat yang menandatangan. Dia, beberapa hari lepas saya ada sebut benda ni. Cuma saya tak nak bawa banyak sangat dalam satu masa. Nanti bercelaru kan. Jadi saya bawa hari ini tentang kontrak AKSB, air kumpulan Sendirian Berhad Kelantan. Air Kelantan Sendirian Berhad, sorry. Bekas Menteri PAS arah SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan, SPAN, luluskan projek rundingan terus kepada syarikat kroni bukan Bumi Putra, tiada kelayakan. Baik, kita baca. Disember 2022, kecoh mengenai bekas Menteri Alam Sekitar, Tuan Ibrahim Tuan Man bertegas tidak mengaku menandatangani sebarang SST, surat setuju terima, kepada mana-mana syarikat berhubung projek tebatan banjir. 2022 dia kata dia tak pernah sign apa-apa, dia cakap. Namun selepas itu banyak surat kelulusan Kementerian Kewangan dan SST kepada syarikat Mangku Bumi Sendirian Berhad didedahkan, termasuk projek menaik taraf kolam tebatan banjir Kerubung Dudian Tunggal secara reka bina yang menelan belanja kos RM529,458,714 atau lebih kurang setengah bilion ringgit. Dan ini adalah surat tersebut. Bukan itu saja, ada banyak lagi projek tebatan di banjir bernilai 2 bilion telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan atas permohonan Tuan Ibrahim Tuan Man sebagai menteri ketika itu.
Terbaru terdedah pula surat arahan kelulusan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man selaku bekas Menteri Kasa dan Kelulusan daripada MB Kelantan, Ustaz Ahmad Yaakob, mengenai permohonan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Kelantan, Pengurusi Jawatankuasa Kerjaya Infrastruktur, menyokong permohonan Syarikat Air Kelantan Sdn Bhd. Surat ini sokongan Dr. IR Haji Azami Muhammad Nor, sesulan permohonan AKSB yang ditolak oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau SPAN. Namun menurut kuasa-kuasa Menteri Kasa, itulah Datuk Seri Tuan Ibrahim Darman, meluluskannya. Kalau kita tengok kat sini, dia ditulis kat sini, Yang Muhammad Menteri, cadangan ini hendak wajar diluluskan, disyorkan untuk diluluskan, katanya. Dan dia tulis sini, diluluskan dengan amaran. Tengok, CEO SPAN, diluluskan dengan amaran YBM Kasa. Datuk Seri, cadangan ini wajar, perlu disegera dan diluluskan oleh oleh inilah Datuk Bentara Kanan. Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad Imam Yaakob. Itu Menteri Besar Kelantan. Apakah permohonan AKSB? Surat itu, surat AKSB itu merujuk kepada tarikh 5 Disember 2021 bertarikh 23 Januari. Antara lain surat itu adalah apa orang kata? Sekejap Di dalam surat SPAN, SPAN yang Abang Muhammad Menteri tidak meluluskan permohonan AKSB mengubah syarat khas lesen bagi perlantikan Largrus secara rundingan terus untuk pekerja pembangunan LRA Mini Meranti Baru. Suruhanjaya tidak meluluskan permohonan AKSB, tak lulus. Tetapi kemudian dalam surat itu sila ambil perhatian bahawa YAB Menteri Serta SPAN memandang serius ke atas perkara ini dan pihak AKSB adalah diingatkan supaya tidak lagi perolehan kontrak dilaksanakan secara rundingan terus. Maksudnya SPAN sekarang ini hantar surat kepada AKSB supaya jangan ada rundingan terus. Okey, tak ada rundingan terus. AKSB hantar surat kepada SPAN mohon kelulusan cadangan pembangunan 3 loji melantik kontraktor secara rundingan terus. Tetapi surat itu dibalas oleh SPAN kemudian mengatakan tidak boleh. Pemegang lesen hendaklah mengadakan aktiviti yang dibenarkan di bawah lesen, So hanya pemegang yang memegang lesen saja dibenarkan. So siapa Largrus Engineering itu yang Kelantan pilih ni? Antara pemiliknya Largrus ini kalau kita tengok adalah Lai Ching Aik, Leong Feng Sun, Ching Moi Tin. Itu nama saja saya sebut macam tu tadi supaya tuan-tuan boleh nampak kan. Itu antara nama ni. Kan, antara nama mereka. Largrus dimiliki oleh syarikat-syarikat ini. Okey, nama-nama berikut yang saya sebutkan tadi. So amaran itu apa yang berlaku? Amaran yang diberi oleh SPAN tersebut, Menteri Besar tak puas hati, Menteri Besar Kelantan tak puas hati. Apa dibuat? Ditulis surat, maka Tuan Ibrahim Toman keluar satu surat kepada SPAN kata no. Amaran luluskan. Di Terengganu pula tuan-tuan, pada 17 Mei saya dapat laporan daripada PKR Terengganu bahawa satu laporan SPRM telah dibuat kepada MB Negeri Terengganu berkenaan dengan tanah di Terengganu. Tanah apa tuan-tuan? Tanah bernilai 30 juta, hampir 30 juta itu telah pun ditransfer, dijual kepada NGO Khairun Nisa, pengurusinya bini MB, pada harga premium hanya RM500,000 sahaja. Sedangkan premium nilai pasaran adalah RM5 juta. Dan tidak lama lagi beberapa siri pendedahan akan berlaku salah guna kuasa. Dia kata apa? Menteri Besar kata apa? Ini perkara kecil. Kita kena ingat Ingat tak Khair Toyo dulu tuan-tuan? Isu rumah dia jual dengan harga murah. Dia kena penjara tau. Khair Toyo kena penjara. Takkan benda ni tak kena penjara? Apa beza dia? Yang Hey Toyo tu ada rumah dia, ada berkenaan dengan rumah. Orang tu dapat projek. Yang ini tanah kerajaan negeri, dia menteri besar, dia jual kepada NGO milik bini dia, salah seorang. Akhirnya, apa yang berlaku? Pada bawah harga pasaran, tuan-tuan rasa boleh kena ke tak boleh kena? Tuan-tuan rasa boleh kena ke tak boleh kena? Itu persoalan kita. So benda ini kita kena selalu mainkan lagi tuan-tuan. Bagi tahu kepada orang Kelantan, bagi tahu kepada orang Kedah, no, PAS itu tidak bersih. PAS itu tidak bersih. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, hanya kerana kita ni ustaz, ulama,
tidak menjamin kita maksum. Kita bukan maksum hanya kerana kita ulama, kita ustaz. Tak menjamin kita masuk parti Islam, kita akan selamat daripada ujian-ujian dunia. Tak ada jaminan. Okay? Jadi, kes baru yang besar akan berlaku tidak lama lagi. Ini dah besar ni. Ada lagi yang melibatkan pimpinan, apa orang kata, menteri besar. Saya nak juga Terengganu tolong buat laporan terhadap Hadi, sebab tanah yang sama, tanah yang sama dia jual kepada koperasi milik PAS tahun 2003, dibeli balik oleh UMNO dengan harga 8 juta, untung 7 juta atas angin, pada harga bawah pasaran juga. Tolong buat laporan, tolong buat laporan polis pada kepada mereka, kepada mereka-mereka ini yang menyalahgunakan kedudukan dan kuasa demi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Orang macam ni, for me, tiada maaf bagimu. Dah dia yang suruh kita kafir, dia yang kafirkan kita, dialah yang kata kita macam-macam, sampai pergaduhan agama, pergaduhan bangsa dan sebagainya, sampai munafik haraki lah apalah, sakau belakang, sama juga.